fokus kepada kekuatan ekonomi, sama ada pelaburan domestik, pelaburan luar, dan ini ada kaitan pemanya dari segi tata kelola, ease of doing business, kemana kecepatan, kepantasan, kelulusan, dan mengurangkan kerana birokrasi, dan saya sebut tadi penguasaan bahasa Inggeris lebih baik, mutu latihan baik TVET dan teknologi dan AI yang lebih tingkatan yang lebih tinggi. Jadi dia ada kaitan, program ekonomi ini ada kaitan dengan isu yang saya sebut negara madani ini, ya, latihan penguasaan bahasa, disiplin-disiplin baru termasuk AI saya sebut tadi. Dan bila sebut latihan, maknanya program pendidikan, baik Kementerian Pendidikan, Pendidikan Tinggi, institusi latihan, TVET. Jadi keutamaan kita ialah maknanya mengurus negara ini, membetulkan, memperbaiki dan meningkatkan. Bagaimana kita harus lakukan? Saya sekali lagi tegaskan, kita kena draw the line. Ya. Bicara bebas, ya. Nak terangkan soal agama bebas. Tapi kalau kita sampai mudah menghukum, mengkafirkan dengan mudah, itu harus tunduk kepada undang-undang dan peraturan.